Saya ai kepada anak saya tentang ni, walaupun baru lagi dia dalam menyertai parti. Sebagai isteri saya sentiasa mendukung anak saya. Tak ada masalah. Dan saya bagi kebebasan kepada anak saya. Dia memilih. Bila anak saya dah besar, dia bebas dia nak ke mana arah dia dalam politik. Macam ada ke menentang atau adalah di kalangan bapa-bapa saudara, mak saudara, ada juga lah yang tak berapa ni kan. Itu biasa ada lah. Maksudnya bukan kita apa dalam satu keluarga tu mestilah ada yang pro dan con kan. Saya akan bersama-sama dengan dia. Setiap masa? Ya, setiap masa. Adakah ada nasihat ke apa? Nasihat saya jaga diri dia, dan sebelum dia keluar berkempen dia kena sembahyang dulu, solat jangan tinggal. So I'm very happy because PR bagi kepercayaan pada anak saya walaupun dia muda. Dia seorang saja. Dia seorang. Ya, lain-lain tu? Yang lain-lain tu tak minat. Ya. Dan dia anak saya perempuan seorang. Ada. Ini keputusan dia sendiri, dan saya tak pernah mempengaruhi anak saya untuk masuk mana-mana parti. Wah, speaker. Dah ada, saya nak balik lagi. Maknanya memang dia tak ada. Jadi saya kena hormat keputusan anak saya. Itu tu pula lah pandangan dia orang. Diana dia tahu apa dia buat. Dan saya sebagai mak, saya sokong je lah. Sokong atas dasar dia anak saya. Ya. Dan peringkat umur dia pun patut kita bagi kebebasan dia memilih. Suami pun kita bagi dia kebebasan memilih. Ini kan pula parti ya. Okay. Atas dasar anak ya. Dan saya bukan pengundi pun ya. Dan untuk keselamatan anak saya akan bersama-sama dengan dia.